Ya, tahu tadi kok. Dilihat simetris kok, itu enggak pele. Enggak simetris. Iya, iya. Karena ini mohon maaf, ini agak menebal, jadi agak naring ini. Jadi ini tadi sakit. Iya, sakit-sakit. Ya. Oke. Ini profesor mengalami cedera bahu juga ini. Jadi ini tidak terasa, tapi ternyata ada masalah ini. Nah, ini enggak apa-apa ini, harusnya kan sama. Jadi kalau sakit itu coba tahan aja, enggak bisa. Kali ini ya. Ini sakit lagi. Tangan di atas, bro. Tangan di atas. Tangan di atas keduanya. Ini enggak apa-apa. Enggak apa-apa, kaget. Tapi yang ini. Iya, iya, keluar teman. Aduh, aduh, aduh. Oh, citra bahu itu, Pak, ya. Oh, miring. Nanti kalau tempingnya datang baru bisa di laser gitu. Ini tempingnya reposa. Ambulan. Ampun. Nah, ini profesi kan ini, Bro. Ketemu lah. Apa ya, kalau? Oh, yang di sini. Aduh. Ini dia. Aduh. Oh, aduh, iya, aduh, mas. Nanti mohon maaf, ini agak bekasnya nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Aduh, ambulan. Aduh, ambulan. Saya membandingkan ini. Ini sama kok saja. Tidak apa-apa. Nggak sakit. Benar, kalau maksudnya dia nggak jangan. Aduh, ambulan. Merah dikira dicimpok siapa? Sampai harus sedang senang gunung aduh, aduh, sakit. Siapa tadi yang kena? Aduh, 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 sakit. Karena bokal. Ini sudah ada. Sudah, ya, sudah. Iya. Dari desa tadi sudah kan? Iya. Sebentar. Sebentar sekali, Pak. Organ sehat tadi. Yang sebelah kiri, cewek banyak. Dua. Pak Rektor, soalnya yang kiri biasanya ditarik cewek dua, sini satu. Ini banyak orang. Jangan masukkan. Aduh. Aduh. Ambulan. Ini sudah ada apa? Ya. Sakit dah kok? Enggak. Masih sakit. Ya masih harus apa-apa kan maksudnya ada di antara ini ya sini. Ini yang belum nyari ya. Allah. Oke. Belum kan pertama di sini. Sedang dia ya. Sedikit ya. Aduh. Tadi berapa lama aduh. Ambulan. Berapa rokok? Dua. Dua. Aduh. Aduh. Aduh, ambul, ambulan, panggil, dah. Ini sudah tak sakit, Bro. Sudah tak sakit ini. Iya, sudah tak sakit. Sorry. Kalau gitu nggak apa-apa. Kalau itu luruskan.
Gimana Prof, kesan-kesannya tadi? Jadi setelah ditangani oleh Mas Arief ya, yang ternyata pengalamannya luar biasa, kemudian yang jelas kelelahan sudah tidak terasa lagi, kemudian sini sakit semua menjadi tidak sakit. Nah ini yang perlu belajar banyak kita, sehingga harapannya monggo siapapun yang mau menggunakan jasa beliaunya, luar biasa.